كل جمود ومشكل شكر الله سبحانه وتعالى yang tidak terhitung banyaknya nikmat yang sentiasa diberikan kepada kita dan pagi ini masih terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjemu yang cukup untuk memberikan nikmat kepada kita. Kebetulan maka diajarkan kepada kita untuk sentiasa bersyukur kepada Allah untuk menjadi sebab penambahan rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada insyaAllah dan nafam wa isyakartum inna adhani wa syedid. Sekiranya kamu syukur kepada nikmatku, maka aku akan tambah. Kalau sekiranya kamu kumpul, maka ketahuilah sesungguhnya adabku amat pedih. Kesekian kalinya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya apabila kita menyebut alhamdulillah, itu juga memerlukan kepada syukur yang lain untuk nak membalas kepada nikmat yang Allah berikan kerana kita mampu untuk mengucapkan alhamdulillah yang diilhamkan oleh Allah SWT. Maka tidak habis kita kalau nak bersyukur kepada Allah sebab semua yang kita buat itu adalah merupakan kebaikan dan juga segala apa yang dikurniakan oleh Allah itu merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Maka ini adalah merupakan kewajiban sebagai hamba kepada Allah SWT. Sehinggalah hamba itu sedar bahawa sesungguhnya dia itu adalah terdil dan tak mampu walaupun berusaha seluruh untuk upayaannya untuk nak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana iman Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas dan terlalu banyak dikurniakan kepada kita. Baiklah juga kita menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah yang ianya merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada baginda Rasulullah dan juga para malaikatnya. Selawat dan salam juga adalah salah satu daripada tanda kita berterima kasih dan syukur kepada Nabi. Sebab kerana Nabi menjadi sebab kepada kita mengenal kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dengan sebab beliau yang mengajarkan kita bagaimana untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah. Nabi yang memberitahu kepada kita bagaimana untuk meraih atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mengajarkan kita bagaimana untuk mendapatkan syurga itu. Nabi yang mengajarkan kita bagaimana untuk kita menjauhkan diri kita daripada neraka Allah. Tak ada yang lebih mulia daripada insan ini yang telah mengajarkan kita dan menyelamatkan kita daripada kesengsaraan, daripada kegelapan kepada kebahagiaan dan cahaya dan sinar kegembiraan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Maka wajarlah sedikit saja sebenarnya kalau kita bersalawat kepada Nabi sebahagian daripada sumpahkan rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah. Itu pun sebenarnya manfaatnya kembali kepada kita. Salah alaihi wabarak sallallahu alaihi bihan asyara. Barang siapa yang bersalawat kepada Musa tadi, maka Allah akan bersalawat kepada Musa sebelum tadi. Itulah Nabi menggesa untuk kita berselawat kepada dia bukan untuk kepentingan baginda Rasulullah. Dan Nabi SAW menjanjikan makam mahmud, tempat yang cukup terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kesan Nabi SAW untuk banyak kesalahan kepada Nabi adalah kerana Nabi kasih kepada kita agar kita mendapatkan rahmat, agar kita mendapatkan selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah merupakan sebab untuk kita meraih daripada ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa ianya berantai, tidak dipisahkan. Yang pertama sekali adalah atii Allah wa atii Rasul. Yang kedua, perintah ini tak boleh dipisahkan dengan satu sama yang lain. Iaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak ada terima taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul. Apatah lagi sebaliknya, taat kepada Rasul tidak taat kepada Allah. Maka pastilah tidak akan diterima. Sebab itulah dituntut untuk kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul.
dalam arti kata kita perlu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Nah, persoalannya adakah kita sudah sampai kepada tahap ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasul? Sudah sampai kepada tahap cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul yang sepatutnya kita cintai? Ini soalan yang mesti kita tanya kepada diri kita. Allah SWT nak minta kita ukur, adakah kita ini sudah sampai kepada tahap kecintaan yang sepatutnya, ataupun kita gagal dalam cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul. Allah mengatakan pun, kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa aqwalu intarakhtumuha wa tijaratun takhshawna kasadah wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih wa tarabbasu hatta ya'ti Allah wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya ibu bapa kamu, satu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu atau adik-beradik kamu, isteri atau suami kamu, empat, keluarga-keluarga kamu, lima, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takut rugi, tak nak rugi perniagaan, tempat tinggal atau rumah yang kamu sukai, yang kamu rasa selesa di dalam, lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya dan melihat di jalannya, maka nantikanlah keputusan yang dijanjikan oleh Allah dengan azab atau balasan yang cukup pedih apabila nanti didatangkan oleh Allah SWT dan Allah tidak menyukai golongan yang fasik. Nah, apa perkara ini adalah ukuran kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Soalan yang kita nak tanya, adakah cinta kita kepada Allah dan Rasul itu melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita? Adakah cinta-cinta itu melebihi cinta kita kepada anak-anak kita? Cinta kepada Allah dan Rasul mungkin melebihi daripada cinta kita kepada anak-anak kita. Ini soalan yang kita tanya kepada diri kita. Adakah lebih dari cinta kita kepada saudara kita, daripada isteri atau suami kita, daripada keluarga kita? Lima ini sebenarnya adalah cinta fitrah yang memang ada pada manusia. Memang kita sayang kepada kedua orang tua kita, memang kita sayang kepada anak kita, memang kita sayang kepada adik-beradik kita, kita sayang kepada isteri atau suami kita, kita sayang kepada keluarga kita. Ini fitrah. Tetapi cinta kepada Allah dan Rasul mesti melebihi daripada itu. Yang telah dibuktikan oleh para sahabat, cintanya kepada Allah dan Rasul lebih daripada ibu bapanya, seperti Abu Bakar Siddiq. Cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah dan Rasul sehingga dalam peperangan Badar memerangi kepada keluarganya sendiri. Dan bahkan yang dicabar yang pertama sekali adalah keluarganya. Bukanlah kerana derhaka kepada orang semuanya, tetapi pada ketika itu oleh kerana sudah sampai kepada tahap kafir harbi, maka gugurlah tuntutan daripada taat ketika itu atau berbakti. Tetapi ketika mana satu Mekah, peluang yang ada ketika itu apabila Nabi SAW membuka pintu untuk berbaiat dan mauluk kepada Islam, yang pertama yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar adalah ayahnya, saya berdiri Rasul. Lihat bagaimana kasih sayang yang luar biasa ini. Begitu juga mereka-mereka yang mencabar kepada anak-anak mereka ketika dalam peperangan kerana menjauh
dahului dari cinta mereka kepada Allah dan Rasul. Seperti mana seorang perempuan yang ketika mana dia ya, yang keluar di jalan Allah semua adalah daripada keluarga-keluarganya. Yang keluar di jalan Allah suaminya, yang keluar di jalan Allah dan anaknya, yang keluar adalah bapa saudaranya. Ketika mana datang kepada dia, untuk datang orang beritahu kepadanya suaminya meninggal, katakan bagaimana Rasulullah. Anaknya meninggal, bagaimana Rasulullah. Dia punya bapa saudaranya meninggal, bagaimana Rasulullah. Sehingga akhirnya datang orang katakan bahawa Rasulullah SAW dalam keadaan selamat, sejahtera. Dia mengatakan, tak, aku tak puas aku melihat akan keadaannya Rasulullah. Maka dibawakan kepada Nabi. Ketika melihat kepada berita Rasulullah, mengatakan 10 musibah jenja dan bahagiannya Rasulullah. Semua musibah itu menjadi kecil apabila setelah punya Rasulullah. Maknanya apa? Kerana cinta yang kepada Nabi SAW lebih daripada yang kita sebutkan. Ini soalan, ini perkara yang kita kata, adakah kita mampu lebih atau tidak? Kalau belum lagi lebihnya cinta kita kepada Allah dan Rasul, maka kita belum lagi sampai kepada tahap yang kita sebutkan, kelayakan kita nak sampai kepada orang-orang yang sudah sampai kepada keimanan kepada Allah SWT dan dapat arah keimanan. Yang dikatakan tiga perkara yang kalau kamu ada, maka kamu akan mendapatkan halawatul iman, iaitu mencintai Allah dan Rasul. Tidaklah kamu mencintai selain daripada lebih daripada keduanya. Maknanya tak ada yang lebih dicintai berbanding daripada cintanya kepada Allah dan Rasul. Betulah kalau kita tengok Sayyidina Tauban, ketika mana beliau radhiyallahu anhu, ketika mana kita tahu kisah yang masyhur percintaan dia kepada Nabi, dia kata kepada Nabi, di antara kalimat dia yang luar biasa, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku masuk syurga, aku akan masuk syurga yang tak sama dengan ini. Aku tak artinya aku dalam syurga itu kalau aku tak dapat ikut di dalam. Maknanya keindahan syurga yang luar biasa ini yang digambarkan oleh Nabi dan para sahabat faham benar akan keindahan syurga itu, maka tak ternilai daripada atau tak ada nilai keindahan-keindahan itu tanpa berita Rasul. Maknanya cinta dia kepada Nabi melebihi segala-galanya. Kita bukan kata segala-galanya dunia ini. Maka sahabat memandang bahawa segala-galanya yang namakan apa saja nikmat tanpa Nabi SAW, tanpa Allah, cinta kepada Allah dan kepada Nabi SAW, maka tak ada nilai sama sekali. Sampai begitu tahap keimanan, sampai begitu tahap kecintaannya para sahabat yang dididik oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, lima perkara itu. Adakah sudah kita melebihkan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul lebih daripada lima perkara daripada hal-hal hubungan kita dengan manusia? Belum kita sebutkan tiga perkara ini, Allah, kalau tiga perkara ini yang lebih kepada dunia, we material ini, yang kita lebihkan dari kita kepada Allah dan Rasul, alangkah jauhnya kita. Tapi soalan ini betul tak kita lebihkan ini, iaitu daripada harta kita. Sanggup tak kita korbankan harta jalan Allah dan cinta kepada Rasulullah? Ini soalan itu. Seperti mana yang dibuktikan oleh para sahabat yang sanggup berhijrah daripada Mekah ke Madinah, meninggalkan daripada harta kekayaan, meninggalkan daripada rumah-rumah mereka, kampung halaman mereka, meninggalkan daripada anak ataupun daripada adik-beradik mereka, keluarga mereka. Para sahabat Sayyidina Suhaib Al-Qurumi meninggalkan daripada harta dagangan kekayaan yang dia telah kumpulkan hasil daripada usahanya ketika dia nak keluar berhijrah, nak boleh penduduk Mekah. Katakan, ya Suhaib, kau tak boleh keluar, tak kena membawa kepada harta-harta. Kamu datang ke sini dalam keadaan tiada apa-apa, tiba-tiba datang ke Mekah, kamu usahakan ketika itu dapatkan kekayaan. Maka kami tak benarkan, sedangkan tak ada kaitan pun apa yang dilihat daripada Suhaib itu dengan mereka. Maka kata Suhaib Al-Rumi, katakan, kalau aku tinggalkan harta ini dan berikan, adakah kau lepaskan aku untuk hijrah? Kata mereka, ya, harus keluarlah dari diri serai sedihkan, tinggalkan segala kekayaannya untuk menuju ke Madinah dan menawarkan.
Minta petunjuk kepada kekasihnya Muhammad SAW. Dalam perjalanan yang ketika itu dalam keadaan dia tahu bahawa jauhnya daripada Makkah ke Madinah. Dan jalan yang begitu sukar dalam cuaca yang yang berbagai keadaannya. Tapi semangatnya tidak lain adalah dalam mengenal kepada kekasihnya Muhammad SAW. Sampai di negeri ini ketika itu disambut oleh baginda Rasulullah yang mengatakan roh di hati jalan yang kali apa ini telah untung telah untung perniagaanmu wahai atau Yahya wahai Suhi masih apa ini gelaran Suhi telah untung hati yang kamu dulu ya. Sebab Allah pernah mengatakan minan nasi dan nasi menyedari nafsu tiap awal ketika Allah sudah di antara mereka orang-orang yang menjual diri ataupun dari kekayaan dirinya demi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Allah maka luar biasanya kecintaan mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Bagaimana kita kehilangan harta menangiskan kita, tapi berbuat maksiat kepada Allah menangiskan kita, tak buat ketaatan kepada Allah menangiskan kita, kehilangan hak Allah SWT menangiskan kita, tapi kalau kita kehilangan harta menangiskan kita, biasanya menangis kalau kehilangan harta, sedang harta itu boleh diganti, tetapi hak Allah itu tiada nilainya. Nilainya itu tiada ternilainya hak Allah SWT berbanding daripada harta yang hanya pinjaman daripada Allah SWT. Untuk itu kadang-kadang itulah yang menyebabkan kita menikis air mata. Dan perniagaan yang takut rugi. Kalau orang yang menyentuh ini, mereka akan berusaha untuk jaga supaya tidak rugi. Sungguh-sungguh dia berusaha. Tapi berusaha tak seseorang itu ketika mana di dalam ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasul. Tak mau rugi sedikit pun dari ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Tak nak rugi sedikit pun daripada sunnah bagi Rasulullah SAW yang dia tahu. Tetapi yang dia biasanya manusia ini tumpuannya kepada perniagaannya. Segala rancangan diatur, segala strategi dibuat untuk nak apa supaya perniagaannya itu untung dan tidak rugi. Tetapi tak ada strategi atau rancangan pun untuk nak dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT dan juga menghidupkan sunnah bagi Rasulullah. Maka ini sudah menjadi ukuran kepada kita bagaimana pandangan kita kepada cinta kita kepada Allah dan Rasulullah berbanding daripada apa yang kita ada penyakit. Sehingga Allah SWT mengatakan ya juhada dinar mengalami hukum kazi jari tuntiku min adal kali wahai orang-orang beriman nak tak aku rindukan kata Allah SWT kepada perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Allah gunakan istilah perniagaan sebab tahu manusia ini dalam perniagaannya itu tahu tentang rugi dan untung. Allah kata sinilah senang-senang nak tak aku ajarkan kamu satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Siapa yang tak nak? Allah gunakan istilah perniagaan itu sebab istilah ini adalah dekat dengan kita. Dan biasanya orang-orang yang berniaga itu pasti dia tidak mampu rugi. Maka Allah menyebutkan nak tak kalau aku tunjukkan kepada kamu itu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu. Apa dia punya keuntungannya? Menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Ini untungnya ini tak boleh dibeli dengan nilai yang ada hari ini di dunia ini. Untuk selamatkan daripada api neraka ini tak boleh dibeli dengan uang ringgit kekayaan tak boleh. Sebab itu Allah kata beriman kepada Allah dan Rasul dan beriman kepada hari akhirat. Dan juga berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri.